panas sekali ya. Cobaan di akhir bulan puasa ini emang berat kali. Tapi sebagai muslim sejati, aku harus kuat. Aduh, sakit perut mah. Toilet dulu, mana toiletnya? Masjid, tak pun Masjid Agung, jangan tidur di dalam masjid. Oh, iya. Mari mas, kalau mau bis di luar. Maaf pak, saya puasa ngantuk pak, capek. Iya. Iya. Di mana pak? Di luar aja, di Serambi. Oh iya. Serambi Masjid. Wah, saya baru pertama kali nih singgah di masjid ini. Oh iya pak, iya. Ngomong-ngomong, bapak ini siapa ya? Saya Ngatiman. Sekretaris Umum Masjid Agung Baitur Rahmah. Oh, ini namanya masjid? Masjid Agung Baitur Rahmah. Masjid Agung Baitur Rahmah. Sukoharjo. Ya. Ini besar ini pak ya? Iya, iya. Kemarin ini masjid paling besar di Sukoharjo? Di Kabupaten Sukoharjo. Udah lama ini pak? Ini berdiri sebenarnya sudah lama. Iya. Sudah tahun 70-an ya, 60-an bahkan mungkin sejak zaman ya. Dulu pertama dibangun diresmikan Presiden Soeharto. Oh, Presiden Soeharto. Dulu, kemudian tahun 2017 ya. Itu dibangun lagi, diresmikan Bapak Bupati Wardoyo dengan anggaran kurang lebih 3,2 miliar. Kemudian luas masjid ini ya sekitar 5.000. Pantesan luas. Kemudian untuk menampung 4.000 jamaah. 4.000 jamaah. Tapi ini milik pemerintah atau? Ini milik kabupaten. Milik kabupaten. Oke, pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Oke. Jadi ini salah satu ikon Masjid Agung, ini adalah salah satu ikon Kabupaten Sukoharjo. Saya izin pamit dulu pak, soalnya kan saya mau cari lahan nih di sekitar sini buat bos saya. Oh iya iya iya. Ya. Daerah sini di mana ya lahannya? Ada banyak di Desa Serut sana. Desa Serut? Iya Desa Serut, masih longgar sana. Ya wis kalau gitu saya kesana dulu, nanti pas buka saya singgahin ke sini. Siap. Sisakan 2 kursi ya pak. Oh iya. Ya, yuk siap, makasih pak. Makasih. Ya, Serut yuk. Nani? Quack, ow, quack, ow.
maling ini. Di masjid ada maling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Mana? Mana sepatuku? Oh, cari sepatu. Iya. Oh, maaf, tadi saya rapiin di sana. Sebentar, Ge, saya ambilkan, Ge. Oh, enggak bilang-bilang. Monggo silakan, monggo. Ada aja. Lah! Kamu tukar sepatu saya ya? Hah? Lah ini sepatunya jenengan. Ini kan. Jenengan-jenengan nama sok babe kok jenengan. Oh, babe. Ini gimana sepatunya nih? Lah ini bener. Bukan. Sepatunya. Sepatu saya tuh tadi kanan kiri gini. Kalau ini kan masa jalan gini. Ada aja. Oke. Okay. Mana sepatu aku? Ya maaf. Ah, oh, berarti enggak jalan. Gimana? Gini. Ah. Gini. Kamu kira aku alien dong, gini jalannya. Gini jalannya. Gimana jalannya gimana? Coba praktekin nih jalannya. Sabar, gimana? Sabar, Mas, sabar, sabar. Gege, gimana? Apa? Weh, kalau orang jalan tuh gini. Enggak ada gini. Orang jalan gini. Kok enggak sekarang aja mikir. Gimana jalannya gini? Gimana? Gini. Nah, ini aku baru pas. Tadi salah, ya kan? Gini. Ya udah, makasih, Mas. Gini. Saya enggak ada uang kecil ngambil ini tadi. Iya, enggak apa-apa, saya ikhlas. Gini. Ya, Mas. Masyaallah. Ada aja manusia di alam semesta ini, ya Allah. Duh Gusti, kirimono duit sak triliun Gusti. Receh ora apa-apa wis, engko tak itunge dhewe. Aku suka duit. Hei, Cuk. Kamu... Oh. Eh, Pak. Pak, kowe iki ngopo nek kene dhewe ngomong dhewe kaya wong ora ngenah. Apa bodo ditentek. Poso-poso ngene iki, enak nyang masjid. Mbok kaya kembaranmu kae lho, si Ici. Kowe rajin ngibadah nek masjid, apa malah iki poso. Mbok aja dibanding-banding to, Pak. Ngopo kabeh wong kok mesti banding-bandinge ucup karo icip, ucup icip. Wah, pancen kula niki kembar. Tapi kan wong-wongane ya beda dewe-dewe. Iya, Mas, yo Mas yo dewe. Nek wong jeneng wong ibadah kuwi kan wajib, kewajiban sing kudu ditindakne. Apa meneh iki poso? Ganjarane oke, nek ibadah kene yang masjid. Loh. Nggih, Pak. Lah iki arep lebaran gek duit karek recehan. Wah, iki mumpung eneng Pak Bayan njaluk kerjaan wae piye. Kan Bayan iso nggo tuku baju lebaran. Pak, piye. Ora enek kerjaan-kerjaan ngono to dienggo kula mumpung lagi selo lho iki selo lho iki wektuku jane padet lho. Kok aku selak sibuk. Ya wis ngene. Piye? Cukup. Saiki ngene. Saiki kowe nyang Tegal, Bubut Pohong, terus kowe digowo nyanggone omahe Bu Rini. Pohong karo apa? Pohong karo Sandra. Pohong karo Kates. Karo Kates sapa meneh? Ya wis piwae. Iku tok. Heeh. Kok kok nyanggone Bu Rini? Ngene Bu Rini arek gawe takjil. Oh, nggo buka puasa. Oke. Okay. Gor sithik gor kon jiko telo pepaya meneh bayarane ngen sisan bar kuwi engko sisan ngecat omahe Bu Rini. Nah, cocok iki seneng nek lebaran. Dicet. Engko pasti nek engko tak opahi ya. Nek Bu Rini ora ngopahi engko aku sing ngopahi. Oh ya kuwi no. Segala sesuatu itu harus ada uangnya. Kontribusine. Nah, nek ora ning uange ya maaf. Iya iya bener. Aku ngerti karepmu ngerti aku ngerti. Iya iya iya. Ibu niku langsung oh ya engko tak anteni ngene omahe Bu Rini ya. Oh nggih Pak Bayan nggih. Iya iya iya. Nggih Pak, matur suwun Pak. Cek iki. Nah. Tidak disangka tenan. Ini bagus nih lahannya nih. Pas ini kayaknya ini. Kebone Pak Bayan iki sing ndi to iki? Kayane daerah kene iki bener.
Nanti sing ana wetelone iki. Ora blas. Blas. Ah! Oh! Wey, kalau jalan tuh pakai mata, bos. Pakai mata, bos. Loh. Ini cuman mau minta duit ini. Pokoknya aku gak mau tanggung jawab. Kamu jalan gak pakai mata. Tanggung jawab. Gak mau tanggung jawab. Ini tadinya. Tadinya bisa jalan gini. Iya. Ini kok keram ini loh. Hah? Ya mana aku tahu. Mana kita tehe. I don't know. I don't care. Kayaknya aku kenal ini. I don't care. Rasanya aku pernah ketemu tapi di mana ya? Tidak mungkin. Kalau jalan pakai mata, pakai pasti kaki. Bukan dia orangnya. Berkolaborasi, berintegrasi molekul. Kok EVNC jadi satu? Wah, pusing. Kebua di Pak Bayandi, malah ketemu cucu. Kamu nggak tahu siapa saya? Hah? Loh, kamu juga nggak tahu siapa saya? Ya udah, kalau gitu kita sama-sama nggak tahu kenapa kita berantem, toh. Lah, kamu siapa? Ngapain di sini? Itu aku nyari lahan-lahan di sini. Mana lahan yang bisa aku beli? Loh, aku cari lahan, cari lahan. Saya kontraktor. Kontraktor ya? Mesti oke duit. Gak ngerti kontraktor nang desa atau kontraktor. Tahu-tahu bos. Tahu. Kontraktor bos. Nah. Gak mau mata bos. Kakinya bos. Gak mau mata bos. Maaf bos. Bos gak tahu kalau kontraktor bos. Tahu kan? Duitnya banyak bos. Ya biasa lah ini. Kamu tahu kalau ada orang kayak kamu ini tak sabar-sabar gini. Kalau kamu joget-joget tak sabar-sabar gini. Oh iya. Sabar bos. Iya. Mau ngapain cari apa? Cari lahan di sini, mana lahan yang bisa aku beli? Cari lahan. Iya. Kaya nih, lahan nih Pak Bayan kaya. Weh, sopo ngerti didol. Mesti nak didol, aku perantara kecipratan duit. Aku denger! Kamu mau apa tadi, duit-duit? Kalau beli lahan kan pakai duit. Oh iya, bener kan? Masa iya, iya. Pakai daun? Betul. Nggak mungkin pakai. Iya. Nah, kebetulan saya punya lahan luas banget. Siap. Ada singkongnya, ada pepayanya, ada sayur mayur. Ini yang saya cari nih. Udah full. Ayo kita ke sana. Kemana ini arahnya? Ini aku ngambil ini sepatu dulu ya. Oke. Yo. Aku ambilin helmnya. Yo, oke. Aku ngambilin motoran. Eh. Nah. Ya, itu motor saya, Pak. Oh, iya. Sorry. Balik. Sorry. Mana? Ayo lewat sini. Ini udah mau sampai ini. Loh, harus lewat sini ya? Oh iya harus. Nah, sini. Kita mau kemana sih? Ini katanya lihat lahan. Kita nih. Baru kenal loh. Loh, katanya mau cari lahan enggak? Jangan macam-macam kamu ya. Iya, Bos. Maaf, Bos. Ampun, Bos. Ini Bos, udah sampai, Bos. Aku teriak nih kalau kamu macam-macam. Enggak, ini lahannya. Ini juga lahanku. Wah, semuanya lahanku di sekitar sini nih. Orang kaya kamu ya? Loh, enggak tahu kamu. Iya. Ucup. Hadi Kusumo Notonegoro. Wis, juragan besar. Oke. Ini kita sekarang ngapain? Loh, kita mau cari lahan, lihat dulu. Iya. Tapi tradisinya di sini, kalau mau beli lahan, syaratnya harus ambil singkong. Ambil singkong sama pepaya. Pepaya. Ini ambil beneran. Iya beneran, ambil. Nah, pinter lagi dong, masa cuma satu. Bawa dulu. Kok agak ngondoh gitu ya? Iya, ada getah-getahnya gitu, netes-netes kan. Lanjut, sekarang kita cari singkong. Hah? Cari singkong.
Loh, emang tradisinya di situ seperti ini. Ini singkong lagi? Iya, cari singkong. Tolong! 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 Tim SAR! Kurang, kurang! Tim SAR! Tolong! Bisa naik sendiri kok. Sini. Capek lah, aku mau kemana sih? Cari singkong yang gede. Di mana carinya? Ini kan singkong. Tolong, gak ada. Biarin. Tolong, tolong. Gak ada. Bagi sendiri. Bos, tolong bos. Bisa kok. Bos. Wih, dah. Sip ini. Bagus ini. Cabut. Bagus. Cabut. Bagus. Bisa enggak? Ayo. Kuat enggak? Tolong praktekin dulu gimana caranya. Enggak bisa aku. Enggak bisa. Nah, ini loh caranya. Diputer-puter. Oke. Okay. 7 kali. 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Okay. Ruti. Cabut. Cabut. Wow. Akhirnya kita berhasil. Emang gede ya? Gede kan ini? Gede itu. Panjang. Hitam. Ular itu. Ular. Ular. Bos. Ayo bos, cepet bos. Apa-apa. Sini, oh, rumahnya ya. Sini. Assalamualaikum, Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu. Sampun pundi, Pak? Niki mau kula dikeken Pak Bayan, ken maduske singkong kalih pepaya, lha niku nangsa. Ya niki di telepon. Singkongnya gede-gede niku. Lah nggih. Kalian bicarain aku ya tadi ya? Enggak. Singkong. Saya bicarain singkong ini. Oh, kirain tadi bicarain aku. Gede-gede. Oh iya iya. Tadi di telepon di. Mriki. Mriki singkong. Mriki kula. Mriki liki singkong kok mriki. Mriki itu ke sini. Oh, mari ke sini. Ayo, pinara mriki. Oke oke. Lepas dulu sepatunya. Iki rumah Riki. Riki. Mangga, silakan lepet mriki. Nggih. Yo. Kene bos, ini bos. Saya naruh singkong dulu sama atasnya. Oh, oh. Wah. Tapi ini memang rumahnya Rifkli tadi? Bu Rini. Ini namanya Bu Rini. Oh. Kok Meriki? Meriki itu bahasa Jawa, artinya Meriki kesini. Kesini. Oh, kesini. Ya. Oh, maaf. Lah ini. Terus rumah siapa iki? Ya rumahnya Bu Rini. Ini rumah bantuan dari Pak Ganjar. Nah, dulu rumah ini dapat RTLH. Diperbaiki oleh Pak Ganjar. Jadi seperti ini. Ngaten nggih, Bu? Alhamdulillah sekarang jadi seperti gini. Nggih, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah Pak Ganjar udah cek rumahnya. Nggih, dados. Bagus nggih, Bu? Nggih. Jadi sae. Kalau dulunya itu rumahnya Ibu Rini yang bambu itu sebelah itu. Terus Mbak ini juga dapat bantuan kursi roda dari Pak Ganjar. Dari Pak Ganjar ini kursi rodanya. Oke, alhamdulillah nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Nah, kalau kayak gini saya jadi inget quotes-nya Pak Ganjar. Wih, yang mana tuh? Bermanfaat kepada orang lain. Cakep. Dan mengedepankan kemanusiaan. Gokil. Tangan dong.
Itu anak-anak ibu udah gede-gede ya? Ini bukan anak-anak ibu. Jadi siapa? Tetangga-tetangga kampung sini. Pada kesini membantu gotong royong kalau di sini namanya. Ayo sini Ucup, bantuin ibu-ibu di sini. Oh, ini ibu-ibu di sini. Gotong royong jenenge. Good morning. Ini bantuin ini bisa enggak, Ucup? Kalau gak dipeseri Pak Bayan, kan bantu kan ngecat ke rumahnya jenengan ini. Katanya juragan, masa disuruh ngecat? Juragan tuh, itu mandor. Eh, bantuin ngecat ya. Hei! Kok aku ngecat? Bentar aja cariin lahan. Nanti aja cariin lahan. Aku ngecat sini, cari lahan. Kan kontraktor, ngecat bisa toh? Enggak, gak bisa aku, tapi aku koprol bisa. Eh. Aku pulang udah. Nah, pulang gua aku cabut. Rapopo, mending ngecat tembok daripada ngecat DE. Ketoke online ra dibales. Liyane lho, wis do milih tanggal, golek dina sing apik digo lamaran. Lah kene isih sibuk padu gur perkara online balese suwi. Cinta itu kelemahan. Toksik. Nyambut gawe sergap tuh duit bayaran guys. Nah mul ya uripe. Lah ngeler, buko-buko. Sesuai atau ada nih cip? Kusik di lokas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, bisa tanya. Iya, buka ya. Iya, buka ya. Alhamdulillah ya Cip, adewe so sebulan full poso orang bolong. Yo alhamdulillah Cup, muga-muga tahun ngarep adewe iso ketemu neh neng bulan Ramadan. Amin. Soalnya kan umur nenek sing ngerti, mulane kui-kui disregep sing sholat, sregep ngaji, sregep ibadah. Ramong tulan-tulan wae timpak pengke. Iya iya, engko tak ngaji tenang ae to. Kae masjid wis takbiran nih. Aku tak dhisik ya. Wis takbiran ra. Ya wis ono aku tak susul. Iki sukeh banget panganane maneman. Wis aku tak dhisik. Menyusul tenan lho. Iya iya, engko tak susul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Nah, mulai sekarang aku sifatnya pengen kayak Pak Ganjar, bermanfaat bagi sesama dan juga warga-warga sekitar. Weh mas, tunggu. Ini mas yang kemarin. Alay masjid. Ini masuk-masukin ini loh, ketupat. Yang di sini sama ibu-ibu ini. Makasih, ini ada apa? Buat ibu-ibu. Buat ibu Rini. Rini, nggih monggo. Minal aidin wal faizin yo. Ya, minal aidin wal faizin. Udah jadi ketupat kita ya? Yuk, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jemaah. Party kita. Maksudnya party ini loh, ini hari lebaran harus merayakan dengan senang hati. Iya. Ini Pak ada apa namanya tuh? Sarung. Wis, terima kasih ya. Iya, biasa saya memang sering bagi-bagi. Ente katanya duduk-duduk dulu sih. Kontraktor. Katanya juragan enggak bawa apa-apa gimana? Itu juragan. Duduk dulu nih ada juragan kok. Eh, bukan main. Mama, aja bukan mau. Iya. Loh, Bapak. Bapak salin. Canda, Pak ya. Yo, yo. Yo, Pak, silakan duduk, Pak. Silakan. Yang punya rumah kan. Oh iya, sorry. Ini repot-repot ini, Pak. Oh iya, iya Bu, iya. Oh. Makan dulu Mas. Iya, iya. Silakan. Silakan saya, Pak. Oh ini. Wah Ibu, terima kasih banyak atas kebaikan Ibu dan warga Serut. Kami sangat berterima kasih. Saya jadi enggak lebaran sendiri lagi nih. Ya, saya juga terima kasih banyak. Yeah. Kalau mau pulang hati-hati di jalan. Oh iya, iya, iya. Wis, Bu, kula nggih tak nyuwun pamit sekalian. Gandeng kula pun warek, kula tak pangsuli. Nggih, kula nggih matur nuwun nggih. Nggih, hati-hati teng jalan nggih. Monggo, Bu. Nggih. Ya Mas Babe bareng. Yuk, nggih. Nggih, hati-hati nggih. Nggih. Ye, enak ra masakane tadi? Enak. Jos. Pedes-pedes. Kenyang pol mantep. Terus ketupate empuk. Sembriwi. Lenyer-lenyer. Iya, ada lendir-lendir. Ibu-ibu enak. Cip. Kowe wis nang ngone buri ini? Oh, wis cuk, iki mau karo Mas Babe juga. Wah. Aku dikepung. Siapa ini? Magic. Magic ini. Kalian siapa? Kok ada dua? Iya mas, kita kan saudara kembar. Mimpi kalian. Aku mau pingsan aja. Mau pingsan aja. Pegangin. Mas. Mas. Aduh, kontraktor opong, udah semaput. Panas, cari yang adem. Eh, Cuk, gue ngerti pora, maknane lebaran ki opo? Alah, lebaran ki yo, salam-salaman, terus mangan ketupat, terus petenge warek.
Akbar kuwi nampa THR. Bergembira riang ngono lho, Cip. Lebaran kok apa kuwi tekok aneh-aneh ae. Astagfirullah, Cup. Cup mbok nyebut ngono lho. Wes, oke, buat kalian semua tetap saksikan Joko Tonggo di channel Jejak Ganjar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Mas kembar gempet tadi, Mas. Orang pingsan enggak? Ditolongin sama dia. Nah, ada kamera nih. Weh, yuk, konco Jejak Ganjar. Jangan lupa like, subscribe, and comment semuanya sepuasnya. Jangan lupa. Oh iya, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke? Okay? Subscribe!